Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat sehat, kuat dan iman kepada kita sehingga kita dapat memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salah satunya adalah untuk meningkatkan ilmu, mempersegar ilmu yang di dalamnya adalah ilmu-ilmu tentang keimanan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba memulai mengkaji tentang fikih kebencanaan. Jadi agak melompat sedikit ya. Karena termasuk akhir-akhir ini juga ya, minggu ini terjadi bencana di mana-mana dan kayaknya berkepanjangan. Bencana itu silih berganti datang dan muncul di negeri kita Indonesia ini. Minggu ini ada gempa kembali mengguncang Lombok, kemudian banjir longsor di Sentani, Jayapura dan sekitarnya, begitu juga di Yogyakarta, di Jawa Timur, di daerah Jember, termasuk juga yang sebelum itu di Madiun, Ponorogo. Jadi memang daerah atau letak geografis Indonesia ini termasuk wilayah yang di satu sisi memiliki potensi yang sangat besar, potensi alamnya, ada laut, air laut yang saya kira juga sangat kaya, berbagai macam kekayaan, baik mineral maupun binatang-binatang laut yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanahnya atau daratannya juga memiliki potensi alam yang sangat bagus. Ada batu bara, ada tambang, berbagai macam tambang. Ada pepohonan penghasilan seperti sawah kita menghasilkan padi dan sebagainya, sehingga kita bisa bercocok tanam dan melaksanakan syariat, melaksanakan zakat. Yang tambang juga begitu, zakat tambang dan seterusnya. Jadi potensi alamnya besar, tetapi juga negara kita atau wilayah negeri kita ini termasuk negeri yang memiliki potensi bencana alam
cukup tinggi. Ada gempa bumi, ada gunung yang mengalami erupsi atau meletus, tanah longsor, dan sebagainya. Nanti gempa bumi yang di daerah perairan rawan dengan gempa dan tsunami, itu semua termasuk yang dikaji oleh Majelis Tarjih yang juga bekerja sama dengan lembaga yang dibentuk oleh Muhammadiyah sejak tahun 2005 atau 2010 itu, Pak Bagus, MDMC itu mulai 2010 ya. 2010 setelah Muktamar Satu Abad di Yogyakarta, dibentuklah LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kemudian juga dibentuk di daerah-daerah, wilayah-wilayah, bahkan sampai cabang yang memungkinkan. Tapi rata-rata MDMC atau LPB itu dibentuk sampai di tingkat daerah. Sehingga dengan adanya LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana, Muhammadiyah bisa menjadi lebih siap. Nah, bisa dikatakan Muhammadiyah termasuk organisasi dakwah yang memiliki sikap tangguh terhadap bencana. Di beberapa wilayah yang terjadi bencana, provinsi yang terjadi bencana, Muhammadiyah bisa mengawal sejak kejadian bencana sampai recovery, baik recovery secara fisik maupun non-fisik, psikologis, termasuk juga recovery spiritual, pembinaan rohani dan keagamaan. Jadi setelah dibentuk Lembaga Penanggulangan Bencana atau Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC itu, kemudian di lapangan banyak ditemukan problem-problem yang perlu diatasi secara keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah persepsi kebanyakan masyarakat terkait dengan bencana. Nah, maka ini perlu ada bimbingan keagamaan supaya di satu sisi memiliki persepsi yang benar, yang baik terhadap bencana, di sisi lain juga memiliki program-program yang nyata untuk mengatasi bencana. Itulah maka Majelis Tarjih bekerja sama dengan MDMC membahas fikih tentang bencana yang kemudian disebut dengan fikih kebencanaan. Sebagaimana kaidah-kaidah tarjih di dalam membahas masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan, dulu juga pernah saya sampaikan, Muhammadiyah menggunakan pola pikir yang pertama, bagaimana menggali nilai-nilai dasar daripada agama yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai dasar itulah yang kemudian disebut dengan Al-Qiyam Al-Asasiyah. Al-Qiyam itu dari kata qimah, qimah itu nilai. Al-Qiyam itu nilai-nilai, nilai-nilai kehidupan maksudnya ya. Nilai-nilai norma-norma dasar. Nilai-nilai dasar, norma-norma dasar yang diambil dari pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah
mengenai berbagai hal kehidupan. Kalau itu temanya tentang bencana, berarti nilai-nilai dasar Al-Quran dan As-Sunnah tentang kebencanaan. Dari nilai-nilai dasar itu kemudian dimunculkan atau dilahirkan pemikiran-pemikiran yang berikutnya sebagai pengantar menuju nilai-nilai praktis yang disebut dengan prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum atau disebut dengan al-usul al-kuliyah, prinsip-prinsip umum. Kalau nilai-nilai dasar langsung diambil dari Quran dan Sunnah. Tapi prinsip-prinsip umum ini adalah abstraksi, ya. Abstraksi, formulasi, pemikiran-pemikiran yang bersifat umum yang diambil dari atau disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam ilmu fikih ya dinamakan tadi al-usul al-kuliyah, prinsip-prinsip umum, atau ada yang disebut juga al-qa'id al-kuliyah, kaidah-kaidah umum. Kaidah-kaidah umum itulah kemudian ada ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu dasar-dasar prinsip-prinsip dari fikih. Salat, bagaimana salat itu fikihnya. Tapi dasar-dasar salat itu adalah usul fikih. Nah, di dalam usul fikih kemudian ada klasifikasi. Dalam salat itu ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya sunnah. Kalau haji itu ada rukun, wajib dan sunnah. Nah, itu termasuk dibahas di dalam usul fiqih. Usul fiqih. Tapi kalau praktisnya, prakteknya, ya kita mengamalkan semaksimal mungkin apa saja yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam pelaksanaan apakah itu sholat atau haji dan sebagainya. Dan kita kan tidak lagi memilah mana rukun, mana wajib, mana sunnah kalau kita ingin mengoptimalkan pelaksanaan haji. Pokoknya semua yang dicontohkan oleh Rasul kita laksanakan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu orang tidak bisa menjalani seluruh proses ibadah, maka ditetapkanlah ada prinsip-prinsip umum tadi atau al-qawaid al-kuliyah, kemudian melakukan klasifikasi. Ibadah haji itu ada unsur rukun. Rukun ini kalau ditinggalkan hajinya batal. Hajinya batal, tidak sah. Bahkan ada pelanggaran terhadap rukun ini, hajinya batal tapi wajib menyelesaikan sampai selesai seluruh prosesi haji, tahun depannya harus mengulang hajinya. Ini yang paling berat, ya. Jadi rukun itu kalau ditinggalkan ibadahnya itu batal. Nah, kalau yang wajib kalau ditinggalkan diganti dengan dam, menyembelih binatang ternak, itu meninggalkan wajib haji. Itu namanya termasuk kategori al-usul al-kuliyah atau usul fiqih. Nah, setelah al-usul al-kuliyah maka kemudian diturunkan kepada hukum-hukum yang sifatnya konkret dan praktis. Hukum praktis. Nah, di dalam masalah fikih bencana juga begitu. Ada prinsip-prinsip, nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip umum, dan kemudian hukum-hukum yang bersifat praktis. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana penanggulangan terhadap pasca bencana. Nah, inilah pokok-pokok yang menjadi latar belakang mengapa
Muhammadiyah perlu menyusun fikih kebencanaan. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah kadang-kadang berangkat dari prinsip-prinsip umum kemudian dituangkan dalam pikiran-pikiran konseptual praktis baru kemudian menjadi sebuah program nyata. Tapi ada kalanya berangkat dari program-program nyata ketika dilaksanakan timbul masalah-masalah yang perlu diatasi, maka menghasilkan konsep. Jadi fikih bencana ini dimulai berangkatnya Muhammadiyah langsung terjun menangani masalah-masalah bencana yang dilakukan oleh apa namanya lembaga penanggulangan bencana atau MDMC. Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah, setelah menangani terjun, ya ini kemudian muncul potensi-potensi baru, ya, terutama kolaborasi dengan lembaga zakat Lazismu. Dulu belum ada Lazismu, potensi zakat juga tidak nampak. Belum ada Lazismu, potensi zakat tidak nampak. Nah, kalau zakat ini dulu berangkatnya dari fikih zakat dulu. Majelis Tarjih membahas fikih zakat. Kemudian ada problem baru, kalau fikih zakat yang lama dalam tarjih itu, yang wajib dizakati itu tanaman. Tanamannya aja tanaman yang buahnya mengenyangkan. Berarti padi, jagung, padi dan jagung yang dizakati untuk di Indonesia. Duren belum masuk. Yang punya kebun kangkung itu kalau luas hasilnya juga besar, tapi belum keluar hukum zakatnya. Yang tanam tembakau, Temanggung, tembakau Boyolali itu belum dihitung hukum zakatnya dan sebagainya. Termasuk gaji dosen belum muncul hukum zakatnya, sehingga dosen merasa zakat rapopo. Dalam pemahaman umumnya begitu, karena yang dizakati itu tanaman padi. Kemudian perdagangan, yang dagang di klewer seharian itu kalau sampai nisab harus membayar zakat. Tapi yang jadi pegawai negeri, pegawai swasta, dosen, padahal apalagi sudah memiliki tunjangan profesi dosen sampai profesor, wah itu belum ditentukan zakatnya. Kemudian ada wacana zakat profesi kan begitu. Itu kalau nggak salah Muktamar Muhammadiyah tahun 85 di Surakarta itu mulai ada wacana zakat profesi. Wacana zakat profesi. Yang menyampaikan waktu itu Pak Amin Rais. Wacana zakat profesi. Karena Pak Amin bukan ahli fikih, ya akhirnya perlu ditindaklanjuti dalam kajian fikih oleh Majelis Tarjih tentang zakat profesi. Kalau zakat profesinya Pak Amin yang dimaksud adalah profesi-profesi besar yang kerjaannya ringan tapi hasilnya besar, misalnya dokter-dokter spesialis tertentu atau pekerjaan-pekerjaan konsultan-konsultan itu cuma urek-urek tanda tangan ringan, tanda tangan itu nanti honornya atau ini miliaran. Sehingga yang seperti itu Pak Amin Rais waktu itu memasukkan kategori barang rikaz. Rikaz itu barang temuan, nemu barang, maka zakatnya 1/5, 20%.
Pak Amin memasukkan zakat profesi adalah profesi yang seperti itu. Tapi profesi sebagai dosen, guru, itu belum, pegawai itu belum dimasukkan. Maka baru setelah muktamar di Surakarta ada muktamar tarjih. Itu muktamar tarjih yang terakhir. Setelah itu berganti nama, namanya Munas Tarjih. Nah, baru muktamar tarjih yang terakhir itulah ada pembahasan tentang zakat profesi. Zakat profesi. Nah, dari Jawa Tengah yang mewakili membahas itu sebagai pemakalahnya, narasumbernya Pak Nasihun. Pak Nasihun ini dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekaligus juga dosen UMS, FAI UMS. Dulu kan tidak begitu status dosen itu tetap dan tidak tetap kan belum begitu Sekarang dosen harus tetap, harus home base. Dulu satu orang home base-nya macam-macam. Begitu. Sehingga beliau mewakili Jawa Tengah untuk menyampaikan zakat profesi. Itu contoh ya. Jadi kalau zakat lazis, berdirinya lazis berangkat dari kajian-kajian fikih sehingga perlu dibentuk lazis. Tapi kalau lembaga bencana ini dibentuk dulu lembaga, baru muncul fikihnya, fikih kebencanaan. Nah, jadi kadang-kadang Muhammadiyah berangkat dari berpikir induktif, kadang-kadang juga berangkat dari berpikir deduktif, mana yang bisa dilakukan. Nah, untuk bencana ini, fikih bencana ini berangkat dari pengalaman mengelola bencana. Ketika Muhammadiyah membentuk lembaga penanggulangan bencana, dan waktu itu kalau nggak salah yang pertama ditangani kasus bencana di tsunami di Maumere sama tsunami di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat itu apa namanya daerahnya? Mentawai atau Muara? Mentawai ya, Mentawai. Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai itu. Sehingga membutuhkan, ketika itu membutuhkan tenaga-tenaga da'i juga untuk merecovery dari segi keagamaan. Membutuhkan para ahli psikologi untuk mereka recovery kejiwaan para korban bencana. Di samping juga membutuhkan dana yang besar untuk merecovery, memberi rumah hunian, paling tidak hunian sementara yang disebut dengan rumah huntara, hunian sementara. Nah, dari situlah muncul problem-problem yang perlu disusun fikihnya. Maka kemudian disusunlah fikih bencana. Nah, fikih bencana ini dimulai dari sebuah konsep, konsep bencana. Maka kita perlu mengkaji yang dimaksud konsep bencana itu apa. Ya. Di dalam bahasa Al-Quran itu ada disebut dengan Al-Karisah. Nah, ini bahasa huruf Arabnya terbalik-balik ini. Al-Karisah. Kemudian ada Al-Bala atau Al-Baliyah. Kemudian juga ada Ad-Dahr. Nah, jadi itu adalah istilah-istilah yang kemudian dimaknai dengan bencana. Karisah, keadaan yang diliputi dengan kesulitan. Jadi satu keadaan kejadian alam yang menjadikan kehidupan manusia itu menjadi sulit, itu Al-Karisah. Kemudian Al-Baliyah dan Ad-Dahr itu adalah perkara-perkara keadaan atau kejadian yang membuat manusia susah juga, malang,
musibah, sehingga itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Jadi itu dari segi konsepnya atau dari segi maknanya. Kemudian juga bencana sebagai suatu fakta kehidupan yang tidak dapat diingkari, yang acap kali muncul tanpa diduga, tiba-tiba dan menimbulkan kerusakan serta dampak negatif yang luas, seperti kematian, cacat, luka, kehilangan harta benda dan sebagainya dan sebagainya. Ini kejadian ini kan tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diramal kapan terjadi. Seperti saudara-saudara kita di Lombok itu, dikira yang kemarin itu sudah selesai, kemudian nggak akan terjadi lagi, ternyata baru saja minggu ini kemarin terjadi gempa lagi, dan gempanya seperti yang dulu juga, gempa tektonik juga. Jadi artinya di sini kejadian itu sesuatu yang tanpa diduga-duga terjadi begitu, tidak bisa diramalkan. Mungkin memang ada yang bisa diramalkan, sehingga ada perakiraan cuaca, perakiraan itu ada, tapi sudah diramalkan, diperkirakan, tapi juga tidak terjadi, malah kejadiannya seperti dulu ketika gempa di Jogja juga begitu. Kebetulan bersamaan sedang batuk-batuknya Gunung Merapi kan dia. Batuk-batuknya Gunung Merapi. Nah, dikira efek dari Gunung Merapi, ternyata itu gempa yang lain yang terjadi tahun 2006 yang lalu. Nah, 2006 itu Muhammadiyah belum punya secara kelembagaan lembaga penanggulangan bencana, sehingga waktu itu dibentuk saja panitia ad hoc untuk menangani gempa di Jogja itu, Jogja dan Jawa Tengah. Ya, walaupun bersifat ad hoc, itu sudah menjadi sebuah pengalaman, sehingga pada 2010 Muktamar satu abad di Yogyakarta, pimpinan pusat Muhammadiyah hasil muktamar membentuk lembaga baru namanya Lembaga Penanggulangan Bencana. Nah, setelah lembaga itu dibentuk dengan pengalaman-pengalaman menangani bencana, maka kemudian berkonsultasi dengan Majelis Tarjih. Majelis Tarjih merespon, disusunlah namanya fikih kebencanaan. Nah, selanjutnya kita perhatikan istilah-istilah kebencanaan di dalam Al-Quran dan hadis. Halaman 604. Dalam surat Fussilat ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami telah memperlihatkan kepada mereka, pada mereka ya, kepada kita semua, kepada manusia, ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaq, di seluruh wilayah bumi. Afaq itu jamak dari ufuk, di seluruh ufuk, ufuk manapun ayat-ayat Allah itu diperlihatkan oleh Allah kepada kita, yang kemudian ini sering kita sebut dengan al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu ciptaan, ayat-ayat berupa ciptaan Allah di alam semesta ini. Jadi kita melihat pepohonan itu ya ayat Allah, melihat gunung itu ya ayat Allah, melihat sungai besar itu juga ayat Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi
Allah menunjukkan ayat-ayat-Nya dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya fil afaq, di dalam hamparan alam semesta, wa fi anfusihim, bahkan di dalam diri kita sendiri, diri manusia. Nah, dari sinilah melahirkan berbagai macam ilmu, ya. Berbagai macam ilmu. Melihat binatang, melihat tumbuh-tumbuhan, itu melahirkan ilmu biologi, biologi tentang binatang, biologi tentang tumbuh-tumbuhan. Melihat gunung, melihat sungai, melihat tanah, struktur tanah. Ada ilmunya Pak Yuli Priyana itu, ilmu geografi, ada juga ilmu geologi, ada ilmu vulkanologi dan sebagainya. Jadi sanurihim ayatina fil afaq itu melahirkan berbagai macam ilmu-ilmu kealaman. Kemudian wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, diri manusia, dalam diri kita ini juga melahirkan berbagai macam ilmu. Secara fisik melahirkan ilmu biologi manusia yang mungkin dikategorikan termasuk biologi hayawaniyah, ya. Tetapi manusia tidak hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi kejiwaan. Manusia memiliki pemikiran, manusia memiliki macam-macam dimensi kehidupannya. Nah, dengan melihat tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah dalam diri manusia, melahirkan ada ilmu antropologi, sosiologi, psikologi, dan macam-macam. Dari perjalanan hidupnya ada ilmu sejarah, dari segi transaksi-transaksi tertentu ada ilmu ekonomi, ada ilmu politik. Itu termasuk fi anfusihim itu, ya. Wa fi anfusihim itu ada ilmu politiknya, ada ilmu. Kalau ilmunya Pak Muhtadi apa? Farmasi. Farmasi termasuk fil afaq dan fi anfusihim juga di situ. Ya. Kalau Pak Kuswaji geografi. Ada juga geologi. Geografi ada geologinya enggak? Ada juga geologinya. Nah, semuanya itu oleh Allah dinyatakan hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga dengan dihamparkan tanda-tanda kekuasaan di alam ini dan dalam diri manusia itu sendiri, menjadi jelas bahwa Allah itu adalah al-haq, bahwa Al-Quran itu juga hak. Karena tanda-tanda alam itu juga dibahas di dalam Al-Quran. Jadi ada ayatul qauliyah anil kauniyah, ayat-ayat qauliyah yang berbicara tentang kauniyah, ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang ciptaan-ciptaan Allah. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ada biologi, biologi tentang unta dan lain-lainnya tentunya. Wa ilas sama kaifa rufi'at, melihat langit yang tinggi itu. Nah, langit ini berbagai macam ilmu, ada ilmu antariksa, astronomi, macam-macam. Wa ilal jibali kaifa nusibat, ilmu gunung, ilmu tentang gunung, vulkanologi, apalagi geomorfologi, wah banyak sekali. Nah, jadi Al-Quran itu sumber inspirasi berkembangnya sebuah ilmu sebenarnya. Maka Allah mengatakan awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid, tidakkah cukup bagi bahwasanya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini sebagai nilai-nilai dasar pertama untuk melihat bahwa bencana itu juga bagian dari ayatina fil afaq.
Maka kemudian istilah-istilah berikutnya, ada istilah musibah. Bencana itu diartikan, dibuat istilah dengan musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ini dalam surat Al-Hadid. Jadi musibah kemudian itu menjadi bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa kita. Asalnya dari kata asoba. Asoba itu artinya menimpa, mengenai. Arti bahasanya asoba itu menimpa atau mengenai sesuatu. Nah, musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kepada kita. Tapi kemudian musibah ini dilebih konotasinya kepada hal-hal yang negatif, ya. Kemudian disebut bagian dari bencana atau kesedihan, kesusahan, ya. Kesulitan. Nah, kita kehilangan anggota keluarga kita juga disebut musibah. Ada anggota kita dan atau diri kita sakit, menerima ujian sakit juga musibah. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa. Tapi Allah sudah menyatakan ma asaba min musibah, tidak ada sesuatu bencana yang menimpa di bumi ini dan juga tidak pula kepada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya itu sudah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Artinya di situ ada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan. Ketika menciptakan alam ini ada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum-hukum Allah itu dalam Al-Quran disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu hukum-hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Kalau ada ini maka muncul akibatnya ini. Ada longsor, ada itu akibatnya karena sebabnya ini. Sehingga Allah juga mengatakan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini akibat ulah tangan manusia. Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Jadi di satu sisi bencana itu merupakan bagian dari hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan sebelum menciptakan alam ini. Tapi bagian dari hukum itu ketika hukumnya tidak berjalan dengan baik karena tangan-tangan manusia, jadilah kerusakan, jadilah bencana. Jadi illa fi kitabim min qabli an nabra'aha itu seperti itu, tapi Allah juga mengatakan inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi ini yang pertama kata musibah. Yang kedua ada kata al-baliyah tadi ya, dalam bahasa Arabnya. Maka kemudian dalam Al-Quran sering kita dengar ada kata bala. Bala itu bencana artinya, sering diartikan bencana. Jadi bala disebut di sini selalu berkonotasi buruk, yaitu berupa keburukan yang lazim dikenal dengan musibah dalam arti negatif. Dengan demikian bala harus dihindari bahkan dihilangkan dari kehidupan karena dinilai menyengsarakan dan menyedihkan manusia. Nah, ayat Al-Qur'an yang bicara tentang bala surat Al-A'raf ini ya. Waqata'nahum fil ardi umaman minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Nah, bala ini
Kalau dalam konteks ayat ini bisa diartikan ujian, ujian, cobaan. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini dalam beberapa golongan atau beberapa bangsa. Manusia itu diciptakan Allah dibagi-bagi dalam berbangsa-bangsa. Minhumus sholihun, di antara mereka ada orang-orang yang soleh. Soleh itu artinya apa? Sholaha yasluhu, itu artinya cocok, sesuai. Artinya as-sholihun adalah orang yang berbuat, yang perbuatannya itu cocok dengan hukum-hukum Allah, kira-kira begitu ya. Sholihun berarti orang yang menetapi hukum-hukum Allah, baik hukum-hukum yang bersifat syariah, hukum-hukum syar'i, maupun hukum-hukum alam, yaitu sunnatullah. Jadi ada yang belajar geografi, belajar geologi, itu dipraktekkan sesuai dengan sunnatullah, kalau dalam bahasa yang umum hukum alam. Bagaimana kita melestarikan alam supaya hukum alam itu berlaku sesuai dengan. Nah itu dia yang sholihun. Tapi ada yang duna zalik, yang tidak sholihun. Yang tidak sholihun berarti tidak menyesuaikan dengan hukum-hukum alam, sehingga terjadi kerusakan kalau tidak ada keseimbangan alam ini. Wa minhum duna zalik. Maka Allah mengatakan wa balawnahum, dan kami uji mereka, kami coba mereka bil hasanat, kadang-kadang diuji dengan keenaan, dengan kebaikan, kenyamanan. Nah, termasuk kita, kampus kita mendapatkan nilai baik atas usaha kita sehingga dapat akreditasi institusi A, akreditasi prodi juga A, itu juga bagian dari bala, ujian. Wa balawnahum bil hasanat. Nah, kita usaha-usaha kita sehingga dapat A itu berarti kita termasuk minhumus sholihun. Kita sholih, kita berbuat sholih. Sholih artinya kita melakukan sesuai dengan standar-standar SOP gitu ya. Kan kalau nilai A itu harus standarnya ini, berarti kita sholihun li standar, sesuai dengan sudah sholih gitu ya. Standar ban PT sholih berarti. Yang tidak sesuai standar, wa minhum duna dzalik, tidak sesuai standar ya enggak dapat nilai A gitu. Tapi itu semuanya, nilai itu adalah balawnahum bil hasanat wasayiat. Jadi kita dapat A atau nilai dapat C itu adalah balak dari Allah, ujian. Kalau A kita diuji dengan kebaikan, kita bersyukur dengan cara meningkatkan lebih baik lagi. Misalnya seperti itu, banyak bersyukur, banyak berusaha untuk lebih baik. Itu maka kemudian di sini la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada yang benar. Oh, kalau C berarti kita harus evaluasi kembali pada tata kelola yang benar. Ini baru ada dua istilah, kita sudah selesai waktunya. Nah, jadi baru pada musibah dan bala itu di dalam Al-Quran ya. Ini baru konsep-konsep, baru istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat kata musibah dan kata balak ini sebenarnya bisa kita maknai bahwa yang terjadi, musibah atau bencana yang terjadi, di samping itu bagian dari hukum alam, hukum Allah, sunnatullah, itu juga merupakan balak atau ujian bagi kita, ujian bagi kita. Apakah kita mau selalu mendekatkan diri kepada Allah atau kita malah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini baru tentang makna
dan istilah-istilah dari bencana itu sendiri, fikihnya sendiri belum kita masuki. Insyaallah yang akan datang. Monggo kalau ada pertanyaan atau tidak, atau cukup, nah, saya kira cukup dulu ya. Jadi diawali tadi, Allah menciptakan alam ini disertai dengan hukum-hukumnya yang berlaku bagi alam ini. Kalau hukum-hukum itu dipelihara dengan baik oleh umat manusia, maka bencana minim terjadi. Tidak, bukan tidak terjadi sama sekali, akan minim terjadi. Karena bencana tetap bisa terjadi kapanpun, karena inna dzalika 'alallahi yasir. Dikurangi resikonya. Tapi dengan terjadi itu kita sudah punya kesiapan dengan memahami ini, memahami hukum-hukum alam, dan otomatis dengan keterampilan-keterampilan yang dipelajari menghadapi hukum-hukum itu, resiko bencana menjadi minimal. Segera demikian, kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.